Ada ni lah. Tanya pergi mana, pergi mana. Kan aku cakap hari ni MC. Ni tengah duk. Tak nak buat nasi tomato ni tak buat posa. Tak kelakar ni. Tadi orang masjid Akra ni main hantar surat. Aku ingat apalah nak suruh jari jari jatuh kuasa kan. Nak minta derma ke apa kan. Sebab dah bagi dah van jenazah apa semua. Blablabla. Kali buka-buka pun. Masjid Al-Akra Datuk Keramat jemputan slot demo masakan sempena Maulidi Rasul. Ya Allah. Mesti orang masjid ni pakat-pakat tengok aku punya YouTube yang mereka duduk bubuh kan. Kena pula aku tengah masak ayam masak merah ni. Janganlah Li duduk buat kat kontok tu macam-macam. Kesian kat dia. Kan suruh dia duduk dah terlentang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Ni Instagram dah video seminit kan. Kita berhabis pun lah seminit. Boleh cerita kau hari ni nak buat acar masak ayam merah. Ni tak kering lagi, tak gini nasi tomato. Ikutlah apa? Ikutlah lah. Ini berayak pun nanti. Adios! Bila kuadriah tu dah pekat tu, kita pergi angkat tu tak api tau. Garam dah pun dah? Dah. Pulang? Nanti dia tengah pekat ni, tanya kacau je pekat. Bila nak keluarkan buku masak? Cakap sungguh, no? Sangking memanglah sedap. Makan sangking yang pulut. Ih, sedapnya. Airnya. Oh ya, sudah masam. Rupanya elok lagi tadi. Rasa ujung-ujung lidah. Saya rasa ada pulut sangking eh. Okey. Kalau tepung langsung tau. Sementara-mentara terian yang santai ni. Ni kalau aku join ni mau berapa eh? Berapa puluh satu tapuai? Eh tak puluh lah, ratus lah. Usangki ni pun satu tapuai tu pun dah berapa ratus kan? 400 dah lah. Tak boleh niaga lah macam ni. Mau pun buat sendiri lah. Tapi sedap sungguh, bukan aku nak tipu. Kenapa rumah ni?